Oke, jadi pertama-tama kita harus basahin rambutnya semua dulu. Bener-bener sampai wet gitu loh. Bener-bener harus basah semua. Gila, lu tuang rambut gua loh. Tuh. Kayak gak rata gitu loh. Ini gimana ya? Nah, udah mulai rata tuh. Cuman kok... Kali ini aku mau potongin rambut kakak aku lagi, cuman kali ini serius ya. Serius. Serius karena berapa hari lagi lu mau ngedate ya. Jadi harus tampan. Siapa gua ngedate? Iya, iya kan ngedate kan. Enggak. Iya, terus buat apa lu gunting rambut? Buat konten lu lah. Sok baik banget lu. Lu mau gua kasih konten? Iya, lu mau ngedate kan? Enggak, lu mau gua kasih konten enggak? Mau. Oh ya udah, oke. Okay. Iya, lu mau ngedate kan? Lu tadi enggak nandain dulu. Tapi lu mau ngedate kan? Enggak. Ya udah, mau Valentine-an? Enggak. Tapi mau kasih bunga? Udah, ini kita mau bikin video kan? Lu juga suka gitu-gituin gua ya. Oke, jadi kita mau potong rambut. Cuman kali ini serius, aku udah nonton tutorialnya di YouTube. Dan seharusnya sih lumayan bisa ya. Kan kemarin tuh pas gua potong dari atas kan? Ternyata tuh harus dari bawah. Oke, ini before-nya sekarang kayak gini nih guys. Iya, before-nya. Bulat, ini bekas botak ya. Before, oke, before-nya tapi, kayak gini. Tapi sebenarnya ini rambutnya sebenarnya kurang panjang gitu loh untuk aku potong gitu. Cuma udah ini jelek. Iya, cuman sampingnya udah jelek. Cuman atasnya sih masih kurang panjang gitu buat dibikin kayak BTS. Dan kemarin tuh aku baru potong poni juga nih, potong sendiri. Bagus gak menurut lo? Oh, bagus. Bagus kan, kata mama papa juga bagus. Bagus. Dan papa aku tuh dari dulu potong rambut sendiri dan aku juga gak pernah kesalahan, jadi harusnya bagus ya. Oke, okay. Jadi aku udah beli peralatannya, ini lumayan lengkap sih guys, tuh guys, kalian bisa lihat ya. Oh, lu beli sisirnya juga? Yoi. Gila. Gue beli ininya juga nih. Padahal rambutnya gak ada loh. Gue beli ini juga nih. Ya kalau ini gue tahu kemarin lu beli, cuman gue sisir lu gak tahu gue beli. Eh lu beli maksudnya. Lu ngomong apa barusan ya? Gue gak tahu lu beli gitu maksudnya. Oke, ini pakainya gimana nih caranya nih? Gak tahu. Oh gini. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe kecil kita berdua karena subscribe gratis. Dan langsung aja kita mulai potong rambutnya. Pakein di belakang, kunciin. Oke. Okay. Itu udah dicas belum? Atau pakai listrik itu? Kayaknya pakai listrik deh. Oh, bisa langsung. Bukain dong. Coba gue tes ya. Jangan gila lu, woy. Ini buat apa ya? Oh, buat ngecas nih. Iya, yeah, keren ya. Keren. Wih. Lu belinya ini berapa harganya? 400.000. Gila, berarti lumayan totalitas lah ya. Lumayan. Karena kemarin gue liat ada yang 700.000, ada yang 200.000, ada yang 100.000. Ada yang 30.000 malah. Iya, Jessica aja beli yang 400.000, berarti lumayan totalitas guys ya. 7-10 lah totalitas. Karena gue penasaran beneran, gue pengen coba potong yang bagus beneran gitu loh. Oke, harus bagus nih ya. Iya. Oke. Jadi pertama-tama aku mau pasangin 3mm dulu. Lu mau agak panjang enggak belakangnya? Pokoknya lu harus bikin gua itu terlihat menarik gitu loh. Susah. Kenapa? Rambut lu masih pendek soalnya. Enggak. Itu justru lu itu kalau lu enggak happy. Kalau tempat potong rambut yang bagus itu ya rambut kayak apapun itu bisa jadi bagus dia potong gitu kan enggak sih? Ini gimana ya cara pasangnya? Ya ampun, lu pasang gini aja enggak ngerti masa. Astaga. Tuh. Oke. Okay. Brushnya enggak tahu sih dapat atau enggak, cuman enggak perlu lah, Bos. Sisir udah banyak banget sisirnya. Kita pakai yang mana ya? Ayo cepat ya. Ya udah lu ada belakang sana. Gua ada belakang nih. Oke. Okay. Kita mulai dari belakang. Jangan ada kesempatan. Depan dulu. Aduh, gimana sih? Ya benar lah. Oke, okay, jadi pertama-tama kita harus basahin rambutnya semua dulu. Bener-bener sampai wet gitu loh. Bener-bener harus basah semua. Gila, lu tuang rambut gua loh. Iya kan harus. Lama, kalau lu mau cepet-cepet gak? Gua tuangnya masih ngotak loh. Gila weh. Lu kira rambut gua tanaman? Weh. Emang harus basah semua ya. Yaudah. Tapi lu parah banget sih. Emang lu kira rambut gua tanaman? Gua gak pernah loh ke tempat potong rambut ya. Gua dari potong rambut pangkas rambut 15.000, 10.000 gua udah pernah ya. Sampai tempat Korea gak ada yang ngirim pala gua kayak lu gila. Ya emang gua tempat pangkas rambut kan bukan. Ada yang turun ke bawah kan? Ya lu keterlaluan sih. Berarti rambutnya emang tebel banget. Kayak tangan. Udah cepet. Langsung nyerap. Yaudah lah. Lu diem doangnya. Gila disiram lagi loh. Lu kira gua tanaman?
Udah. Lu parah banget sih. Oke, kita sisir. Weh, jangan kenceng-kenceng, gila tajam banget itu. Wah, dia kasar banget guys ya. Lu lagian pakai semprotnya kecil kayak gitu. Terus gua harus beli lagi? Orang gua udah punya. Disemprotnya itu harusnya pakai yang gede gitu. Tapi sama aja oleh airnya keluarnya. Beda lah. Jangan diituin juga, gila. Ya udah. Masa leher disisir, gila. Udah sisirnya tajam lagi. Ini gua udah beliin cukurannya, sisirnya, jubahnya, lu masih bawa lagi. Gila sih lu. Ya, makanya lu yang benar. Jadi, pertama-tama kita pakai yang 3 mm. Itu dari bawah ke atas. Kok jadi berantakan ke tangan gua gini, wey? Gimana gua tahu? Woy, lu gak takut gua prank? Biasa aja gua. Kalau gua tiba-tiba botakin gimana? Ya udah. Mau gimana lagi gitu ya? Iya. Ini lebih menjanjikan daripada yang kemarin itu sih. Pokoknya kalau bagus, kalian like guys. Tapi kalau gak bagus, kalian report aja nih channel guys. Orang-orang lebih senang kalau rambutnya jelek pasti. Enggak lah, gila. Iya. Kan lo judulnya aja mau bikin kayak BTS. Enggak, lo judulnya gak bikin kayak BTS. Aduh! Lebay lo. Nyangkut gitu, kenapa itu ya? Oh nyangkut? Iya. Kurang mau kasih ininya kali. Mungkin. Coba lu kesininya. Oke, coba aduk sini. Lu kesana sudah. Woi, pelan-pelan apa? Gila lo. Lu kayaknya sisirnya jangan pakai yang ini. Yang mana? Nih. Nah, pakai ini nih. Aku ini nempel sendiri. Ya iyalah. Biasanya itu harus ada bedak. Pakai bedak habis itu pakai kayak busa gitu loh, spons gitu. Sini gimana? Atau enggak pakai itu. Ya lu harus cari bedak. Oke, kita ambil bedak dulu lah. Oke, jadi bedak bayinya udah dapat. Aku nunduk. Iya, langsung rontok ya? Iya, udah gua bilang. Ini kalau cowok kependekan enggak sih rambutnya? Jadi gimana? Oke. Sampingnya udah. Bener-bener, kita rapiin lagi. Kalau atasnya itu harusnya pakai gunting. Lu enggak punya gunting ya? Gunting yang jarang-jarang itu loh. Enggak usah gunting apa aja. Enggak lah, harus pakai gunting yang jarang-jarang. Cariin gunting biasa, oi. Di WC kamar gua ada, di WC kamar gua. Eh, lu ambil. Enggak bisa gua ngambil pakai gini, gila. Lu aja. Wah, keterlaluan sih orang. Lu kan barber shop-nya. Oke. Jadi sekarang kita potong kayak gini. Ini seingat gua aja ya. Bagus enggak jadinya? Tahu. Kok gue gak bisa lihat hasilnya sih? Lu harusnya sediain kaca. Lu gila sih, lu banyak mau sih. Lu harus bayar sih. Wah, gila sih. Lu mah gila-gila mulu, mengeluh mulu lu. Masa gue ini gak bisa lihat rambut gue tuh kayak gimana sekarang. Ya lu aja aja pake handphone kalau lu mau. Coba. Ya kita lihat guys pakai HP ya. Wah. Kok sebelahnya ada pitak-pitak gitu sih? Wah. Kacau sih. Wah, sebelah sini mending nih, sebelah sini mending. Sini pitak-pitak gitu loh. Ya ampun gila. Masa sih? Pitak sumpah, lu lihat pitak. Pitak loh. Astaga ya ampun, dibikin pitak enggak tuh. Terus jadi enggak sinkron gitu kiri sama kanannya. Wah, kiri kanan enggak sinkron sih ini, gila sih. Kiri kanan enggak sinkron. Yang ini bagus kok, yang ini bagus. Udahlah, gua merem aja lah. Gila sih. Gimana tuh, masih aman enggak? Aman lah, bisa diimbangin kiri kanannya. Oke. Coba lu bayangin. Siapa yang mau pakai sisir kayak gini? Gua enggak tahu sih itu konsepnya atau fungsinya buat apa. Kayaknya ini senjata sih. Naruto. Sasuke. Woi, gua ini susah banget diem loh. Iya loh ya. Jadi bocah-bocah yang bisa diem gitu. Jadi gua itu kalau diem itu ngantuk gitu loh. Oke, gua ambil nonton video ah. Tuh. Kayak nggak rata gitu loh. Ini gimana? Nah, udah mulai rata tuh. Cuman kok
Wah, gila sih. Jadi pitak. Wah, gila sih tuh. Jadi pitak tuh, gila, gila. Wah, lu parah sih. Wah, lu parah sih. Kalau gitu ganti model aja lah. Model Ronaldo Wati. Astaga, ya ampun, ampun. Aduh, kacau ini ya. Lu gak ingat bio Instagram lu? Do the best and let God do the rest. Gua udah do the best tuh. Aduh. Sisanya biar Tuhan yang menumbuhkan kembali. Bener gak? Aduh, gila sih. Gila, 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 nah, gila. Masih okay, bisa, guys. Masih bisa. Lu diem ya. Wih, udah lumayan bagus nih, benar-benar. Okay. Wih, kok rambutnya diturunin gitu sih? Gue sukanya yang diturun-turunin gini ya, kayak Korea gitu kan. Lu mau dia naikin ke atas? Coba naikin. Yang atasnya kayaknya nggak usah dipotong deh. Aduh, tuh nggak bisa dinaikin juga, gimana tuh gara-gara lu rambutnya potong? Rambutnya kependek kan, gue nggak potong sama sekali bagian atas, lu jangan hoax ya. Makanya gue bilang nanti dulu bikin videonya. Itu tadi lu potong loh sininya nih, jadi nggak bisa naik tuh. Aduh, tuh. Ya itu kan ujungnya keriting loh, ujungnya juga nggak rata. Nah, bagusan begini lah tuh. Wah, tuh, oke, bagusan gitu. Weh, jangan, udah gua aja. Bener. Oke, harus dikasih air. Nah, tuh, woi, gila. Wih, mantap. Wih, gila. Lumayan lah ya. Wih, pakai tangan aja. Nah, tuh, lebih bagus pakai tangan tuh. Wih, tuh, wih. Wih, bagus guys, ternyata guys ya. Enggak sih, nggak bagus sih. Oke, mending lah daripada sebelum dipotong lebih bagus ya. Nah, cuman di sininya nih, ininya nih, tuh. Oh, ini ya. Gimana tuh ya? Ini. Iya. Wih! Hah? Jangan. Astaga, jadi pitak, ampun. Enggak kelihatan kok. Potongnya itu bukan gitunya. Ampun. Apanya? Ya ampun, jadi pitak gitu rambut gua. Iya, itu enggak kelihatan juga. Udah jangan usah sok-sok princess lu. Wah, lu parah sih. Kenapa jangan dipotong ya, Bel? Ntar aneh ya? Nanti mau minyak jadi gitu. Lumayan lah ya. Gila, ini kalau misalnya member BTS mirip siapa ya? Udah gak usah ditutup-tutupin gitu, aneh banget sih ditutup-tutupin gitu, aneh banget, astaga. Nah udah gini aja tuh, udah cukup, nah udah tuh, oke, udah gini aja. Coba lu ngaca ke sampingnya, jelek banget sumpah, kayak ada ininya gitu loh. Gila sih. Kayak kaku gitu, kayak ada patah gitu. Aduh. Yang mending sih. Aduh, sini gua botak lagi depannya nih. Yaudah sih dikit tuh, gak apa-apa, ntar juga tunggu lagi. Masalahnya ingat bio Instagram lo. Do the best and let God do the rest. Gua udah do the best, sekarang tinggal Tuhan yang menumbuhkan kembali rambutnya. Gila sih, ini botak gitu tuh, lu liat tuh. Ini segini loh yang lu potong tuh. Gila. Ya gua pikir ini loh nih, maksudnya biasa tuh gua gini nih. Gua ratain, gua mana tahu. Rambut ini gua gak rata tuh betul. Ya mana gua tau. Ini gua memang gak rata tuh bentuknya M. Tuh, gua lurus. Lu lihat tuh, kayak M gitu tuh, lu lihat, ya kan? Gua mau bikin lurus. Ya gak bisa lah, gimana coba? Ya ampun. Ini gua memang M gitu, ya ampun. Ya gua gak tahu. Astaga, ya ampun. Gak. Nah, ini gua gak potong sama sekali nih, soalnya kan sependek. Ntar lah kita potong lagi lah kalau udah panjang lah. Kalau belum kapok. Wah, gila sih. Coba tapi lu lihat belakangnya deh, enggak mengecewakan sumpah. Gua gimana coba cari lihat belakangnya coba. Ya udah lu kasih ke penonton aja. Wih, lumayan kan? Enggak seburuk itu. Ya. Ini gua coba lihat dulu di kamera. Bahaya sih gila depannya ini dipotong loh. Wih, lumayan. Tapi itu emang rambutnya pitak sumpah tuh. Kamu udah bisa lihat itu emang ada pitak kan? Dari sana pitak. Ini gara-gara keseringan dibotakin deh jadi pitak dikit. Enggak. Gila bangga gue sama belakangnya. Udah, lu kalau ketemu orang begini aja. Eh, udah cukup lah. Lu mau apain lagi memang? Nih. Coba lu ada sana dah. Kasih. Nah, ini kan ada kayak patahan gitu kan. Aku mau bikin jadi smooth gitu. Nah. Weh. Ya, jangan dijewer-jewer gila kupingnya. Lebih mending daripada belum dipotong. Oke, okay. Tadi dulu. Motong rambut itu tidak bisa sembarang orang berarti ya? Kok bisa? Harus orang yang mempunyai seni berarti. Aduh! tapi untung gak ada yang pita sih, coba lu ngaca lagi. Oke, okay, aman. Kan? Ya, aman. Oke, okay, guys. Okay, ini bagus loh! Tadaaa! Tadaaa!
gue di mana juga. Oke guys ya, gimana menurut kalian guys? Menurutku aku lumayan oke sih. Enggak. Coba lihat ke gue. Lumayan. Okay, tinggal ininya ntar dipanjangin lagi terus ntar gue rapiin lagi. Gila. Udah siap ngedate ini mah. Gila. Gimana ya Wal, menurut kamu 1-10? Lumayan ya? 7,5. Lu 1-10 berapa? 1-10 untuk lu yang untuk baru pertama kali niat gitu ya, gua kasih 8,5 lah. Wih, untuk pertama. Wih, hati-hati. Enggak ini ada yang panjang-panjang yang gitu. Oke. Okay. Nah, ya udah, coba gua cek sebelah sana ya. Oke, okay, guys. Rapi sih. Kalian komen ya kalau misalnya ini BTS ini mirip siapa? Rambutnya bukan mukanya. Woi, gila jangan ditusuk lah, gila. Lu diam aja, gua enggak bakal tusuk. Tadi ketusuk, gila. Enggak, maksudnya itu cuma ke toel kan. Gila bukan ke toel. Oke, okay, guys. Jadi dia. Ih, apaan sih? Gua salah apa? Hah? Lu kayak bocah freak banget dah. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Kalian suka gak? Kalau aku sih lumayan ya. Apa sih? Peribat. Kalau aku sih lumayan suka karena ya. Hasil karyaku sendiri. Apa sih? Gak jelas banget. Oke guys, jadi segitu dulu video dari kita. Semoga kalian suka sama video potong rambut kali ini. Dan ini sebenarnya juga bukan tutorial juga sih ya. Soalnya aku kan juga gak yang lu jangan berisik, oi. Gue di video lu begini aja lu gini, jangan berisik. Video gue lu begini. Dan semoga kalian suka sama video kali ini dan terhibur ya. Kalau misalnya kalian mau aku potongin rambut koko aku lagi, kalian komen aja guys, nanti aku bakal potongin sesuai yang kalian mau ya. Enggak. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe kecil kita berdua karena subscribe itu gratis. And see you in the next video. Bye bye.